ada di World Indonesia. Jadi prank 1DL Invisible Block yang udah ada di depan sini. Nah, ini yang namanya Invisible Block. Jadi aku bakal prank. Jadi ini ada 1DL di depan sini. Jadi aku bakalan nyari tersangka yang ada di World Indonesia. Oke, langsung ya kita cari ke World Indonesia. Apakah ada mangsa yang pro banget yang gak paham dengan trik ini? Jadi kita bakalan nyari orang yang mata duitan. Perfecto. Nah, kita break. Terus kita pancing satu orang buat masuk word kita ya. Kita word ini apa? Oke. Kak, aku habis ulang tahun. Aku dikasih barang sama saudara aku. Kak, ya, ternyata dikacangin kita. Oke, aku mau nanya, barangnya bagus enggak? Kita tanya dulu ini barangnya bagus apa enggak ke word aku, Kak Tono ulang tahun. Nah, kita pancing dulu ke word Tono ulang tahun. Nah, tuh dia ke sana tuh. Oke. Tono ulang tahun. Nah, dia kita ke word Tono ulang tahun. Si sini, Kak. Oh, kita bakalan coba apakah dia bakalan scam DL kita. Apa yang terjadi? Ternyata Anda scammer noh nian. Ramai banget. Ternyata cowok halu ini emang scammer dari awal. Oh, ini orang. Wah, ini emang udah pro masih scammer aja ini. Wah, parah kali kalian. Mau scam ya. Ih, kau juga scammer, diam kau. Ah, moncong kau. Kau juga scammer ya, diam kau. Kak, ini mahal enggak? Oh, parah kali kalian ya, para Indo nih, para scammer kali ini, parah kali kalian. Cuma si Novel ya nih enggak yang scam ya, nih trusted ini. Murah deh, berapa Kak? Wah, emang ya ini. Oh, 16.000 doang. Makasih Kakak. Kamu baik sekali Kakak, udah botak kayak gua gitu kan. Oke. Wow, bisa buat beli ayam penyet pun kurang. Wow, rusak. Aduh, buat beli ayam penyet pun kurang. Harga diri buat beli sambal murahan aja itu. Wah, rusak kali, Bang, aku orang miskin, Kak. DL buat apa? Reflek lah, ada DL langsung ambil. Wah, emang kalian para scammer di Indonesia, merusak nama gertupia Indonesia. Tolol banget kalau gak diambil buat makan nasi sama garam, buat kasih orang tua makan. Aduh, harga diriku guys ya, 16.000 dibilangin, aduh, dikata-katain guys, cuma 1DL ya dikata-katain. Aduh, sedih kali. Aduh, gitu ya, gak tahu bocil tron. Aduh, aku dikatain bocil ya guys ya. Emang aku bocil. Emang aku bocil. Kenapa gak senang kau? Ini bilang bos. Wah, ini rusak ini emang. Si Trobers ini ya udah mau nge-scam, disuruh trade key pula. Oke, kita bakalan coba kita trade key. Terus gimana Kak? Nah, terus gimana Kak? Ini emang, wah, parah nih scammer ya. Trade gue. Cara trade gimana Kak? Tetetel dulu dengan bapak kau 23415 ini. Trade dengan Trobers ini pakai burung. Ah, burung kok ada dua Kak? Ada burung, kok ada dua. Aduh, nanyain burung juga nih. Wah, rusak kali bah. Obeng burung. Ayo sini aku trade ya. Udah Kak, udah aku trade ya kan.
Nah nih aku bakal naruh word key nya bayar di trade jadi trade jadi kak gak jadi trade gak jadi trade kak aduh trade jadi kak hi, wah rusak toksik kali aduh udah aku ambil bodoh botak ya bodoh aku udah ambil kau bodoh kali aduh ini apa matematika 1, 3, 5 eh salah bodoh kali 38 nah apakah terus gimana kita jadi orang-orang bodoh ya oke kak terus do the trade nah kita accept aduh you are about to sell your worth tono ulang tahun the worth low owners ya bla 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 udah scam warning kita bakalan do the trade tapi bohong siapa juga yang mau ngasih kau DL ah, gila kali udah aku accept ya ya keluar bodoh kau ya bodoh dikasih DL gak mau bodoh kali kau udah aku kasih tadi gak mau malah keluar idiot emang oke kita bakalan ke World Indonesia lagi kita bakalan nyari mangsa-mangsa yang noob-noob yang bocil-bocil ketika melihat diamond lock apa reaksinya cuy oke ini ada yang pro juga nih oke kita nyari miskin ya so ah saudara ya malah ya nih ini anak ini udah botak gua ini sombong kali kak aduh ditinggalin wah ini pada sombong-sombong semua nih di World Indonesia nih itu ya tadi orang pro mau nyekem DL kita cuy gimana yang noob-noob ini yang noob yang nggak punya yang botak-botak ini ya aduh dia malah keluar kita dipikir scammer kak aduh astaga kak mustaqim ke word aku mau aku dikasih barang sama saudara aku ke word aku boleh kita tanya ke mustaqim buah nama muslim yang harus kita harus yang familiar gitu nama muslim gitu mustaqim oke ke word tono ulang tahun kak nah kak mustaqim kalau anda nyekem berarti anda bukan Islam oke namanya tono ulang tahun nah kak mustaqim kesana kalau anda scam anda berdosa 2 kali lipat oke langsung aja kita bakalan lihat mustaqim di sini dengan mana dia mustaqim datang sendiri oke sini kak nah kita bakalan coba apa reaksi ada itu apa kak dikasih aduh wow emang orang Indonesia scam kak what the fuck man anjir itu apa kak aduh kamu mustaqim kamu ini berdosa banget bagi WL aku noob kak baru main kemarin aduh ini mustaqim emang scammer kau ya emang kau nggak bisa di trust sama sekali kau ya udah level 6 dia loh aduh itu apa kak aku nggak paham kak aduh emang Indonesia tuh ya kalau nggak mandang fisik ya kayak gini otaknya dia ke duit semua duit gitu 1, 2, 3 nih aku break nih ya nggak mau karena kau scammer sini kau kak itu harganya berapa tetek lu harganya berapa ntar kok dia bilang nih harganya murah harganya kayak beli baju tonjok pala bapak kau kita naiknya baik-baik ya oke
100 WL kalau ditukar bodoh. Oke, kita bakalan tanya. Itu kalau sayap kakak berapa? Saya boleh tukar. Kak. Wah, padahal sayapnya dia nggak sampai 1 DL. Nah, ini apalah kira bodoh lah. 142, aku pintar kali. Kamu bisa beli apa aja? Kalau sayap kakak bisa aku beli nggak? Harga sayap kakak berapa? Aku adanya 100 WL. Nah, kita bakalan tanya kalau dia bilang sayapnya 100 WL. Wah, emang mustaqim kamu sangat kejam dengan orang noob. Berapa harga sayap kakak? Tanya berapa harga sayap kakak nih. Ini mustaqim parah kali, kau udah pakai peci rambut kau keluar. Wah, parah kali kau emang. Aduh, kemarin saya beli apa? Sayap kakak berapa? Harganya 49. Oh, 49 WL. Aku adanya 1 DL. Gimana dong? Nah, gimana dong? Kalau dia bilang 1 DL lah ya nggak apa-apa. Tonjok kepala bapak kau. Kakak 1 DL nggak apa-apa kan? Waduh, dia bilang iya gitu loh. Wah, udah scammer ngambil DL aku gitu. Wah, oke katanya. Harganya sayapnya berapa? 49 apa 1 DL? Aku beli. Nah, kalau dia bilang 1 DL, wah fix emang mustaqim kamu haram. Oh, 49 ya, kamu masih pintar. Ya udah. Aku beli 49 WL. Oke, bukan 1 DL. Kamu emang baik, tapi hati kamu tidak baik. Kamu udah mau nyekem DL aku. Kamu jahat kali. 1 DL. Wah, rusak kamu mustaqim. Kamu jidat kamu aku tonjok. Aduh, parah kali kamu mustaqim. Udah nama kau bagus gitu kan. Akhlak kau yang tidak bagus. Aduh, parah kali mustaqim. Udah wingnya bagus, nyekem pula kau. Aduh, ubennya lah kau. Boom. Oke guys, jadi selesai sudah videonya sampai sini aja. Jadi orang Indonesia itu kalau nggak mandang fisik itu pasti mandang ini cuy, mandang itu apa itu namanya, nah ini mandang ini gitu. Apalagi yang wangi kali, yang kayak BGL itu. Aduh, itu lihat WL aja matanya terpesona. Lagi nge-DL, ngeliat BGL. Aduh, orang lihat ya dari jauh, bes, flashnya matanya langsung ke DL-nya satu titik. Parah kali kalian. Oke guys ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Di bawah nanti gue bakalan bikin giveaway buat kalian semua kalau subscribe gue udah sampai 500. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jadi aduh, capek kali ya buat konten kayak gini ya. Ini ngeprank parah kayak gini ya. Aduh, ini udahlah ya. Thank you guys yang udah nonton. See you in the next time. Bye bye.